Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini yaitu penyaring air. Penyaring air. Barang ini bisa dibeli di supermarket atau online. Kalau di online harganya sekitar 29.000. Kebetulan saya beli barang ini harga 29.000, ongkos kirimnya gratis. Kalau di toko mungkin bisa sekitar 30-40.000. Oke. Nah, bagaimana cara kerja atau cara memasangkan alat ini? Karena alat ini kalau kita lihat ya, kalau kita pasang ini gampang-gampang susah. Ya, mari kita coba cara menggunakannya. Sebelum kita memasangkan alat ini, sebaiknya kita lihat dulu barang ini atau alat penyaring ini apa saja sih isinya. Oke, kita lihat ya. Nah, pertama kita lihat di sini belakangnya ini ada petunjuk. Petunjuk pertama itu adalah ini penyaring. Penyaring kedua ini adalah penyaring juga kalau dari magnet. Nah, yang ketiga ini penyaring bawah. Gunanya apa? Gunanya kalau ada misalkan kerikil batu-batu yang mengandung magnet, dia akan ditarik sama ini. Yang ketiga adalah penutup. Oke, mari kita buka. Nah, inilah alatnya, alat penyaring. Nah, cara pemasangannya ini di atas, ini di bawah. Ini gitu. Ya, mari kita coba. Saya akan mencoba menjelaskan isi dari alat penyaring ini. Nah, pertama ini kita buka ini. Ini adalah yang masuk ke keran, masuk ke keran. Ini untuk penahannya, ini karet penyangga agar tidak bocor. Ini karetnya nih, karet penyangga. Terus selanjutnya adalah ini ada dua alat, ini dan ini. Nah, ini adalah sebagai penyaring pertama. Ya, isinya adalah dari apa, batu-batu aktif, pasir aktif yang sudah diolah. Ini isinya pasir aktif. Cara membersihkan cuma dibuka saja yang dalamnya, tapi tidak perlu maka saya dikocok-kocok saja. Ini karet penahan supaya tidak bocor. Ini karet masuk sini, dan ini adalah magnet. Ada 4 magnet, 2 penyaring. Nah, penyaring magnet ada 4. Ini yang penting nih, penyaringnya nih, penyaring dari kain apa, dari kasa. Caranya mudah sekali. Bisa masukkan ke sini. Nah, ini masukkan juga ke sini. Simpan dia di sini. Masukkan ke sini. Nah, ini masuk sini. Ini masuk sini. Ini putar. Ini harus pas. Ini harus pas. Dan ini juga sama. Ini masukkan ke sini, ini harus pas. Oke. Inilah alat penyaring, sangat sederhana, murah dan sangat bersih. Nah, cara pemasangan ini
kita hanya memerlukan sebuah obeng ini. Gunanya apa? Gunanya nanti keran ini dipasang di sini. Nah, sebelumnya kita buka dulu ini. Sebelum dipasang si keran ini kan penutup keran, dibuka dulu, dilonggarkan. Ini dilonggarkan, semuanya dilonggarkan. Dilonggarkan. Kenapa kita longgarkan? Karena agar ini bisa masuk. Masuknya sebesar keran ini. Kalau belum masuk, kita putar-putar lagi sesuai dengan besarnya keran. Kita putar. Ini. Sebesar apa sih keran? Nah, kita coba masukkan keran di sini. Gitu ya. Tapi ini tidak bisa langsung begitu masuk begitu saja. Jadi ada ya. Itu ada tekniknya. Kita tidak bisa memasangkan begitu saja di sini. Kita putar di sini. Tidak asal pasang begini aja. Kenapa? Kalau kita asal pasang begini, begitu keran dibuka, ini air akan keluar. Nah, ini. Bagaimana supaya tidak keluar begini? Ada teknisnya. Nah, caranya, buka, kembalikan lagi. Nah, ini kita kelonggarkan dulu. Ini dilonggarkan. Oh, di sini lihat diameter ini longgarnya. Ini ada jarak. Longgarkan segini, baru dimasukkan. Baru dikunci. Dikunci. Nah, setelah dikunci ini, nah, coba di apa? Ditutup. Nah, gitu ya, ditutup. Ini dikencangkan ininya ya. Alat ini dikencangkan. Ini diputar. Diputar, dikencangkan. Dikencangkan. Sekencang mungkin. Nah, begitu keran dibuka, ini tidak ada yang keluar di sini. Nah, kalau misalkan ini ada air di sini keluar, paling ini yang dikencangkan. Nah, air akan bersih. Ya, ini keluar. Ini akan kuat. Begini ini akan, air tidak akan kemana-mana. Itu begini. Setelah itu bagaimana kalau kita membersihkan alat ini? Nah, di sini kebetulan nih kotor sekali tuh. Masuk di sini. Gua lihat di sini ada suatu kotoran-kotoran. Kita zoom ya. Ini kotor nih. Nah, bagaimana membersihkannya? Alat penyaring ini gampang sekali. Kita tidak perlu membuka lagi ini pakai obeng ini. Ini obeng tidak perlu kita pakai. Tapi caranya kita buka ini. Kita buka. Nah, yang bawah ini kita buka. Kita buka bawah ini. Nah, akan seperti ini. Membersihnya gampang sekali, cuma kita ini saja. Bersihkan begitu. Nah, ini coba bersihkan saja ini. Nah, ini satu lagi ini. Satu lagi ini. Ini adalah Ini adalah pengikat. Kalau ada batu atau misalkan logam besi. Nah, ini magnet. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini kan kotor nih. Ini kotor nih. Kotor. Cara membersihkannya dia kecepet. Kita lihat. Ya, kotor ini. Nah, membersihkan begini saja. Kotor begini saja. Thank you.
Ini juga sama diberikan. Ini ada 4 lapis ini. Air akan mengalir dengan derasnya, yang keluarnya juga bersih, jernih. Ini bersih. Tanpa membuka ini tidak perlu dibuka. Hanya ini kalau membersihkan, ini jadi buka, bersihkan dalamnya. Oke, sekian dan terima kasih.